Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan motor stepper di Arduino. Di sini motor steppernya yang bipolar, bekas motor DVD-ROM. Ini adalah program di IDE Arduino-nya. Yang saya gunakan adalah pin arah. Untuk pin arahnya itu di kaki 5. Untuk stepnya, langkah, ini ada di pin 2. Dan untuk step per revolution itu ada 4000. Jadi yang step revolutionnya ini ada 4000 dan setupnya di sini. Lalu pin untuk enable-nya itu ada di pin 8 di sini. Dan di bawah adalah program utama untuk memutar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Melawan arah jarum jam. Seperti ini program utamanya. Langsung ke hardware kali ini. Nah, untuk di hardware di sini ada driver dan modul seal CNC seal versi 3 di sini yang sudah saya gunakan di video sebelumnya tentang cara kalibrasi, dan ini video selanjutnya untuk mengaplikasikan langsung ke motor drive, ke motor steppernya ini dengan menggunakan driver motor A4988 yang ini. Di sini sudah saya kalibrasi, tinggal saya hubungkan ke motor steppernya ini. Ini saya persiapkan terlebih dahulu. Kalau program sudah saya masukkan ke Arduino-nya ini, tinggal menambahkan dan menghubungkan motor stepper serta catu dayanya ini. Untuk pengkabelannya ini, dari arah kiri kabel yang ini ke kanan. Jadi ada 4 kabel seperti ini. Ini sudah dilem, jadi ini lurus sebenarnya. Lurus seperti ini. Dan soketnya di sini saya hubungkan ke driver motor yang X di sini, karena yang saya program hanya di driver motor yang X aja. Ini posisi yang merah ini ada di paling atas seperti ini. Jika sudah, kita tinggal menghubungkan catu daya ke Arduino-nya ini. Saya akan hubungkan seperti ini, dan Arduino-nya juga saya akan beri catu daya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dia akan bergerak ke kanan, ke atas, bawah. Nah, seperti ini. Dan ini juga bisa dipercepat untuk step ini. Tapi kalau untuk CNC nanti, jika ingin membuat mesin CNC, kecepatan seperti ini saya rasa sudah cukup nanti. Tinggal kita mengatur di program untuk menggambarnya ini, menggambar
objek yang ingin kita gambar. Mungkin cukup sekian untuk cara atau tutorial memprogram motor stepper bekas CD-ROM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.